Ya teman-teman, ketemu lagi di channel ini, di channel Dua Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kali ini kita ke daerah Bogor, Bang. Bogor mana nggak tahu, kita berjanjian di Masjid Jami Al-Salam ya, teman-teman. Jadi kita mau ketemu guru kita, guru spiritual juga, di mana beliau yang mempunyai Masjid Jami Al-Salam ini ya. Betul. Dan kita juga ingin bertanya-tanya kepada beliau, bahwasanya kita ingin mendirikan suatu padepokan. Betul, Bang. Jadi, padepokan kita ini atas saran guru kita. Betul. Di sini karena memang kita janjinya siang ya. Iya. Yeah. Belum datang ya, Bang Mat ya. Dia belum datang, kita tunggu di sini. Katanya nanti habis zuhur, Bang, katanya. Habis zuhur ya. Yeah. Pokoknya nanti kita lihat-lihat dulu. Sekalian sholat zuhur. Di belakang masjid ini ada pondok pesantrennya beliau ya? Iya, ada belah sana, Bang. Kita tanya-tanya nanti sama santri-santrinya aja ya. Iya. Gimana ntar keseruannya, teman-teman. Pokoknya pantengin terus channel Dua Sultan. Dan terima kasih yang sudah mensubscribe channel Dua Sultan. Dan yang belum mensubscribe nih, jangan lupa nih di YouTube. Teng-teng. Wah, gratis gitu. Dan nggak usah banyak cincang lagi. Gaspol. Pondok apa ini, Bang? Pesantren itu. Jadi dulu kita banyak pondoknya juga. Ini masuk ke sini nih pondoknya, teman-teman. Oh, belah sana, teman-teman, pondoknya, teman-teman. Jadi kita mau ke tempat guru kita. Iya. Karena memang tadi kata dia juga banyak tamu ya. Banyak tamu katanya. Entah kita ntar ketemu atau enggaknya sama beliau ya. Iya, betul. Kita beliau juga. Takutnya kita ganggu juga, Bang, ya. Sampai kita mengganggu dia juga gitu. Iya. Makanya kita mau keliling-keliling nih. Keliling-keliling aja, Bang. Ke kiri apa tadi? Sini ya, Bang ya? Sini, Bang, nih, ke kanan kayaknya, Bang. Bang, tadi kita sudah di bel, katanya Pak Guru atau guru kita udah ada di pondok pesantren ya, katanya. Jadi teman-teman dari lokasi tadi masjid itu ke bawah, dia adanya ke kiri ya? Iya, ke kiri, Bang. Madinatul Quran Bogor ya. Jadi di sini nanti kita mau ketemu beliau, dan kita juga sama, mudah-mudahan kita juga pengen seperti beliau. Ya. Mempunyai pondok pesantren. Betul, Bang. Yang apa namanya, kita untuk apa namanya, biar anak-anak kita atau yang tidak punya orang tua. Betul, Bang. Biar tuh biar ngurus gitu ya. Betul, Bang. Ya, kita minta doanya buat teman-teman. Betul. Agar cita-cita kita ini tercapai ya. Tercapai dan terwujudkan. Karena yang kita ingin sudah
apa tanahnya sudah ada tapi untuk bangunannya belum ada. Belum ada, betul. Jadi nanti kita mau bertemu dengan guru kita. Betul. Minta syariatnya, minta inian beliau. Betul, Bang. Petunjuknya bagaimana ya gini. Jadi di sana ya, sebelah sana ya. Sana. Di belah sana, Bang. Jadi kita sekitar berapa kilo lagi kita ke sana katanya tadi? Kita 10 km lah. Enggak, ya ada segitu. Baru dibangun juga pesantrennya ya. Iya, baru. Ini nih rumahnya. Nah, ini nih. Ini teman-teman nih. Jadi rumahnya tuh dipasang panel ya, iya. Bang ya. Kalau kita ceritain ya sedikit ya teman-teman. Jadi teman-teman ini rumah guru kita ya, di dalam sini ya, Bang ya. Dan warga berkata kepada kita bahwasanya ada suatu benda yang jatuh ke ini sini Bang, daerah sini Bang katanya. Hutan Jati nih. Jati ini nanti gimana? Kita izin dulu sama guru kita. Guru kita. Dan sekarang kita mau apa namanya? Silaturahmi lah. Cerita silaturahmi lah gitu, iya. Dan memang belakang sana masih pemuda. Oh iya, teman-teman, oh, tuh masih. Ini ada musola juga nih, masjid ya. Jadi kita nanti nunggu dulu karena kita nunggu di depan rumahnya dia nih. Iya ini. Teman-teman. Kita tinggal telepon aja. Jadi seperti itu, teman-teman, karena pondok pesantren itu banyak sekali santri-santri yang pada belajar, takutnya juga kita mengganggu. Mau sekarang pan zuhur ini, teman-teman. Nah, takutnya lagi pada beraktivitas, kita takutnya ganggu juga. Dan juga kita juga nggak tahu nih guru kita bisa nemuin kita atau enggak ya. Nah, iya, Bang. Apa kita telepon aja? Abang punya nomornya apa kagak? Telepon aja dulu ya. Ya, telepon aja. Bel, guru kita dia beliau mengatakan ya udah katanya langsung aja. Katanya ada pemakaman di situ. Betul. Persis di belakang itu. Ya, ini pemakaman. Kayak umum, Bang ya. Kita ya. Kita eksplorasi di sini penuh nih. Ini tuh pemakaman umum, Bang ya? Iya. Wah, luas, teman-teman. Permisi. Wah. Pun apa ini Bang? Besar sekali Bang. Kayak ada energi Bang. Pun ini Bang nih. Bentrok nih Bang nih. Misi teman-teman, makamannya sangat luas sekali. Luas sekali teman-teman. Tuh. Bisa lihat di kamera kan ya? Iya, luas banget teman-teman. Semuain pemakaman teman-teman. Tuh. Jadi mana? Sesuatu kayak apa Bang? Iya Bang. Belah sana Bang, ke belah sana Bang, kayaknya Bang. Ke hutan, ke sana kayaknya. Ini kalau udah ke sini buntu ya Bang ya? Udah buntu teman-teman. Wah, luas ya Bang ya. Bang. Suara apa Bang? Bang. Jelas banget ya suara. Jelas Bang. Binatang apa ya? Entah Bang. Tuh Bang, bang. Duh. Tuh, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Teman-teman. Suara apa itu Bang? Suara apa nampak itu Bang? Dengar suara nggak ya kemana? Iya kemana ya Bang ya? Tadi dia ke arah sini Bang. Kayak saya manggil Bang. Kayak ada suatu energi yang besar Bang. Berasa Bang perut saya ini. Udah berasa nih Bang. Dua sih umum katanya Bang. Apaan Bang? Suara apa Bang? Hati-hati juga Bang. Hati-hati juga. Hati-hati Bang, hati-hati Bang. Ya. Oh iya. Benar nih. Benar Bang. Karena pemakaman baru teman-teman. Kayaknya baru tadi kan ini teman-teman. Permisi. Punten. Lihat ya. Astagfirullahaladzim. Dia potongnya. Iya. Ini Bang yang manggil Bang tadi Bang. Ini dia yang manggil ini. Bang. Karena gini aja ya, karena ini kita juga nggak ada tunjuk apa-apa gitu.
buka alamnya dulu aja ya. Boleh. Buka alamnya. Kan ini kuburan baru juga ini. Gimana nih, kita terusin apa enggak nih? Apa kita bikin peraturannya aja? Lu, langsung, kan? Bikin nanti sama Pak Guru aja, nanti sama itu kita. Oh, kita ini aja sama ya. Pak Guru ya. Iya, nanti. Soalnya kuburan baru enak juga ya. Oh, kalian ya. Bisa lihat ya di kamera kelihatan. Teman-teman, itu kayaknya baru tadi kayaknya, teman-teman. Jadi deketin enggak? Ya. Sini aja, Bang. Dari sini aja, Bang. Bisa, Bang. Bisa, teman-teman. Tiga kuburan, teman-teman. Tuh. Tuh, teman-teman. Karena udah sosok-sosok ya? Iya, udah ini, Bang. Bang. Udah besar ya, Bang. Ya, ngomong aja, Bang. Bang. Kalau ada teman energinya besar, Bang. Besar, Bang. Dia sosoknya juga ada di sini, betul, dominannya bang. Pocong di sini, teman-teman. Iya, betul, Bang. Ya udah, ntar kita ngomong ke guru kita. Kalau semama beliau bilang boleh diambil, kita ambil. Kalau nggak boleh ya, gimana lagi coba? Iya, gitu, betul. Ya. Yaudah, yuk.